Assalamualaikum, selamat pagi warga-warga YouTube. Jadi ni kita buka Y15 ni. Mula-mula kita ingat bunyi macam bunyi road tau. Sebab macam bunyi road motor ni. Tetapi bila kita buka, alhamdulillah road dia okey. Cumanya blok dia blok jam. Blok rumah bos. Jarang sebenarnya blok rumah jam blok. Jujur aku cakap, setakat ni rasanya ni kot first blok rumah yang aku jumpa jam blok. Dekat sini lah first tu. Jarang lah blok rumah jam blok sebenarnya. Sebab blok rumah ni salah satu blok yang bagi aku terbaik lah dia punya kualiti. Kebanyakan customer-customer kita yang pakai blok rumah memang confirm satu tahun ke atas tu memang wajib. Paling lama yang aku pernah jumpa 4 tahun pakai blok rumah, masih lagi steady, tak rosak. Padu tak padu. So ni dia punya piston. Tapi macam piston lain je. Ni macam bukan piston rumah. Aku rasa dia dah tukar piston ni. Kalau tak silap aku, bukan piston rumah macam ni. Piston rumah ada tulis belakang rumah. Aku rasa dia dah tukar piston ni. Sebab tu jam. Kalau piston rumah, susah nak jam biasanya. Kemungkinan. Aku tak silap aku memang bukan piston rumah macam ni. Kalau piston rumah, dia ada tulis rumah kat bawah. Okay. So, kena tanya dulu owner motor macam ni. Dia nak upgrade ke tak ke. Kalau dia nak stay dengan spek yang sama je, kita just tukar blok rumah je lah. Kita pun ada blok rumah kat sini 65. So tak ada masalah, boleh pakai blok rumah sahaja. Alright. Apa goyang ke dia? Game elok ke? Haa. Lama tu lah kan dia dah. Enter kan dia pinggang lah gitu. Okay, aku nak tunjuk RZ aku eh. Aku lupa nak update. Disebabkan ramai yang komen hari tu, memang ramai gila cakap tinggi belakang, absorber belakang tinggi. So aku dah tukar dia punya absorber eh. Sekejap. Okay, aku dah tukar absorber RZ ni. Absorber belakang. So memang nice gila lah. Dah rendah. Belakang dah rendah. Depan kita rendahkan lagi. Sebab itu belakang tinggi, jadi depan tak tinggi, tak boleh rendah sangat. Sekarang ni depan kita dah rendah. Belakang pun dah rendah. Nampak? Jadi aku tukar absorber daripada Espada. Panjang dia 310 mm. Kalau ikut original, asal dia absorber RZ ni 330 mm. Kemungkinan sama ada absorber yang aku pakai ni tinggi, ataupun disebabkan swing arm ni. Sebab swing arm yang aku pakai ni kan swing arm alloy. Jadi kemungkinan tapak absorber tu dia tinggi. Sebab tu absorber size standard 330 ni jadi motor jadi tinggi. Jadi aku pun carilah absorber yang rendah lagi lah. Kalau ikut original dia 330, aku beli 310 mm. Jadi memang dah cukup nice gila lah. Memang nice gila. Sebab dah rendah
Ha, motor dah lowered. Tapi tak ada terlampau lowered. Dia ngam-ngam lah. Tak nampak tinggi dan tak rendah sangat. Bagi aku memang dah cukup lawa. Memang recik lah. Yang ni overhaul spek 63 full spek. Tukar rod. Macam biasalah head block, HHM. Aku dah jemu lah nak cerita pasal spek ni. Sebab benda. Okay, owner motor dah reply. Kita punya ni. Sekejap aku tengok head. Okay, dia punya head. Okay, faham. Head Umar So full set Umar dia pakai. Jadi owner motor request untuk pasang blok Umar jugalah. Just repair sahaja. Jadi tengok ni piston Umar Wish, oh heboh. Heboh kebak. Pergi tengok Oppo. Oh. Okay, tengok aku tunjuk piston Umar macam ni. Ni Umar S Pro Umar S Pro dia punya piston macam ni. Nampak? Ada Umar belakang. Okay, ni piston Umar lah. X Pro 65mm. Mantap-mantap punya. So kita akan tukar kepada piston Umar Racing. Piston pula blok lah. Blok Umar Racing. Settle. Okay gang, aku nak promote sikit dekat korang semua. Sekarang ni spot rim Superfly depan sahaja dah keluar. Okay, ni spot rim Superfly depan saja. Jadi yang nak custom macam aku custom tu bolehlah beli spot rim Superfly ni. Okay, harga dia untuk sebatang ialah $250 untuk sebatang. Okay. Sekejap aku buka lampu lah gelap. Okay, so ni nanti baju saya apa. So nampak spot rim daripada Superfly. Jadi depan saja saiz 1.4. Jadi dia keluarkan saiz 1.4 ni untuk mereka yang contoh kalau beli yang wali suku ke, kalau rim korang rim depan pecah ke apa ke, mana ada spare part untuk beli depan sajalah. Kebanyakannya kalau orang langgar lubang ke apa ke, spot rim depan biasanya yang bengkok ke apa ke. Jadi korang boleh beli spot rim depan sahaja. Dia ada standby macam ni. Satu kotak ada satu je. Okay, dengan harga RM250. Tapi sebenarnya tujuan dia buat spot rim depan ni ialah untuk korang custom. Buat jadi macam motor SCV1 aku tu. Custom rim Superfly. Depan masuk belakang. Okay. Spot rim Superfly Project X. Okay, nampak? So kalau korang semua nak buat custom, korang kena beli rim ni lah. Harga dia $250 untuk sebatang. Jadi kalau nak buat custom, kena beli dua lah. Dua batang habis RM500. Okay, RM500. Tak termasuk adapter lagi. Kalau korang semua nak custom, tambahlah adapter berapa. Adapter yang paling murah pun RM1. Kalau beli yang brand yang mahal-mahal, harga $200 ada.
So biasanya untuk rim, buat rim custom ni modal dia dalam RM700 ke RM800 lah untuk rim Superfly. Okay, rim ni memang ringan eh. Korang nampak dia buat macam ni, lubang tengah ni. Superfly. Nampak? Quality Inspector Pass. Dia akan check lah setiap kali apa ni, sport rim ni nak keluar, nak jual, dia akan QC dululah. Macam biasalah, memang wajib QC. Kalau barang-barang ni mana boleh jual macam tu je, kena QC dulu sebelum hantar kepada customer. Okay, dan hasil dia, jom kita pergi kat depan. Okay, hasil dia jadi macam LC aku ni lah. Nampak? Ha, ini spot di depan ni. Kita letak belakang. Kita pakai adapter ni lah, adapter. Nampak? Ha, ni spot di depan ni. Kita pasang ke belakang. So, pakai 1.4 lah. Maknanya ring depan ni, ring depan ni kita pakai kat depan satu. Okay, 1.4. Lepas tu kita pasang dekat belakang satu. Cumanya dekat belakang ni kena custom lah sikit. Sebab kena custom letak ni lah. Sebab kena custom, sebab kita nak letak sprocket. So kena ada hub custom untuk letak sprocket. Settle, custom siap. Okay, so macam tu lah. Harga aku dah bagi tahu. Barangnya pun aku dah bagi tahu. Macam S1 aku ni, aku pakai sport rim Superfly juga, tapi Y15 punya. Y15 punya dia 1.6. Depan 1.6, belakang 1.6. Jadi andai kata aku nak kecilkan depan sikit, aku boleh je pakai 1.4 ni dekat depan. Ni sport rim SE. Mengikut kekreatifan dan juga ketebalan duit korang semua. Kalau nak PMP, beli yang ni je lah. Y15 punya ni 1.6. Macam tayar aku pakai 70-80, 70-80, 70-90 untuk S1R aku ni. Nak kecil lagi boleh pakai 60-80, 70-80. Yang ni 1.6, 1.6, Superfly Y15. Jadi yang ni kita pakai macam biasa je lah. Yang ni pakai macam biasa je, pakai hub. Pakai hub standard. Tapi yang ni hub CNC aku pakai. Pakai bed belakang apa semua. So kalau untuk sport rim Y15 macam ni, dia punya harga ialah RM430 kalau tak silap, warna hitam. Hitam dengan gold. RM430-440 macam tu lah untuk sepasang. Jadi dia lagi murah sebenarnya kalau korang nak buat custom. Custom memang akan makan duit sikit lah, tapi dia rare dan juga ringan lah. Lagi ringan daripada yang biasa ni. Kalau korang semua nak pakai yang biasa, korang beli je lah yang biasa macam ni. Baru RM430. Untuk warna hitam dan juga gold, kalau nak pakai chameleon, beli chameleon. Chameleon harga lain. Chameleon harga dia RM480 ke RM490 gitu lah. Untuk warna chameleon. Yang ni warna hitam dengan warna gold, warna basic, harga dia RM430. Saiz 1.6 untuk Y15. Okay, itulah dia sedikit perkongsian berkenaan dengan sport rim Superfly. Okay.